Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi oleh Gubernur Lampung dan Bupati Sawaran bertempat di SMP Negeri 1 Tataan Kabupaten Pesawaran, saya meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan bagi kurang lebih 1.000 siswa dan siswi di Pesawaran yang tadi saya lihat semuanya berjalan dengan lancar. Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar yang dilakukan di sekolah ini, sehingga kita harapkan secepatnya para murid kita, para pelajar kita bisa segera ikut dalam pembelajaran tatap muka dan memberikan perlindungan yang maksimal pada para murid, sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah yang telah divaksinasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Menteri Kabinet, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, Bapak Gubernur Lampung, Bapak Gubernur Sumsel. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran mewakili masyarakat Kabupaten Pesawaran, terutama Bapak, para pelajar, siswa-siswi, para dewan guru, wali murid yang ada di Kabupaten Pesawaran, berterima kasih. Hari ini di launching di Pesawaran yaitu vaksin pelajar, di mana kita salah satunya daerah yang memang sangat membutuhkan vaksin ini dipercepat Bapak, dikarenakan pembelajaran tatap muka akan segera kami mulai. Dan alhamdulillah hari ini kami mendapatkan alokasi vaksin dari Bapak Presiden, dan seterusnya nanti akan tambah kembali oleh Bapak Presiden demi untuk memperlancar dimulainya pembelajaran tatap muka yang selama ini sudah dinanti-nantikan oleh para siswa-siswi kami Bapak. Jadi sekali lagi terima kasih, program yang luar biasa. Semoga dunia pendidikan dapat berjalan normal seperti biasa. Terima kasih Bapak Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.